وَقَادِرًا عَلَىٰ أَنْ يُخَطِّئَ كِبَارُ الْأَئِمَّةِ. Bahkan budak-budak ni berasa berani untuk mempersalahkan ulama-ulama besar seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hanbali. Tu kibar ulama yang diterima sepanjang zaman, depa tu ulama besar. Tapi mai generasi kita lah ni panggil PE lah. Panggil apa nama Imam Abu Hanifah dipanggil Hanafiah ya. Alah Hanafiah lah kata tu dia kata. Tu mazhab Hanafiah. Kita tak berani nak sebut zaman kita kan. Zaman kita ni, generasi kita ni 80-an, 70-an, 60-an beranak. Tak berani. Cuba tengok budak-budak lah. Dia pun berani. Sebab kita ada respect pada tok-tok guru. Kita ada hormat. Sebab tu kita didik macam tu. Lah ni tok-tok guru tak ada siapa hormat. Buat tak tahu saja. Nah, diorang dulu depa hormat tok guru pasal depa kata kami tumpang jasa tok guru kenai Tuhan. Kalau tok guru tak ajak kami, kami tak kenai Tuhan, depa kata. Tu perkataan ustaz bila balik kampung. Jumpa cucu-cucu tok-tok guru apa tok wan ustaz tok guru, dia mai jumpa generasi tua ni. Dia kata tok wan hang lah punya pasal kami kenai Tuhan dia lah. Tok wan hang mengajak kami sifat 20. Kalau tidak kami satu kampung ni duduk dalam gelap jahil dia lah. Dia lah yang mai duk ajak tinggal judi, tidak tika mekok main judi belaga ayam. Mai tok wan kami itulah buka pondok mengajak lepas agama bagi kenai Tuhan pakat tinggal semua tu. Tu dia apabila jumpa ustaz dalam masjid ustaz pi nak khutbah ke baca mayang raya, dia pakai mai lengkong ustaz sembang tengok mai salam kadang teringat dia kata kat tok wan hang jasa tok wan hang tok guru tok wan Zakaria nama tok wan ustaz ni kami kenal Allah, dia kata. Oh betul lah macam hak kita duk sebut laula murabbi ma araftu rabbi, kalau tidak kerana guruku aku tak kenal Tuhanku. Tu kena ingat jasa budi tok-tok, jangan duk pergi terjah maki dia apa. Depa dah banyak jasa. Kita buat apa ni budak-budak ni tanya, hang buat apa dah untuk agama? Hang duk main TikTok, duk jadi keyboard warrior, pahlawan warrior saja. Pahlawan keyboard. Apa satu pun tak buat, duk condemn orang ya. Duk maki orang, duk caci orang, duk apa nama terjah FB orang. Tu kerja hang. Tapi tak selak diri, bahasa alim sangat. Nah, tak kira siapa dia masuk. Pemimpin-pemimpin hak banyak jasa pun dia hantam juga. Ya Allah, kata apa nak jadi budak kita lah ni. Nah, ha ni yang ustaz nak sebut ni. Kata-kata hikmah daripada Yusuf Qatawi yang boleh kita jadi rojokan. Jadikan sebagai satu panduan dan pedoman untuk kita dan anak cucu kita. Wa yaqul, dan mereka berani mengkritik dan menyalahkan ulama-ulama besar. Dan mereka berkata, ulama-ulama itu pun lelaki, kami pun lelaki. Ha tu dia berani kata tu, dia berani letak diri dia setaraf dengan ulama-ulama besar. Hang mengaji mana? Ulama besar 9 tahun tu dah hafal Quran, hang apa apa? Aku search Google dia lah. Oh, untuk sah sembang lah kalau macam tu. Ni tapi budak-budak tak sedar diri, dia berani. Kita mau basuh kepala dia, hang jangan duk main-main duk. Dia terjah sangat, nah, beritahu kat anak-anak kita. Dia patu mengaji, hang tak mengaji pun aku tahu lah kumak hang. Hang satu tunjuk belagak lah nah. Hang dapat mana aku tahu, hang search Google saja. No, ulama no mengaji berpuluh tahun nak jadi ulama besar. Hafal Quran, hafal hadis duduk dalam kepala, bukan search Google. Hang tiba-tiba pi duk menyalahkan depa. Layakkah dirimu wahai anakku, tanya lah no. Sedarlah dirimu, siapa dirimu? Dirimu itu hanya seperti batu tar saja. Nah. Sampai aku tak boleh masuk sebab batu tar. Nah. Ha, sedangkan depa tu mutiara, berlian. Jangan duk buat lebih kurang macam kita. Berlian depa. Nah. Kemudian bagi tahu kat depa juga. Wa hazihi mushkilatun sathiyah. Ini dipanggil masalah childish. Dalam ilmu, makna separuh masak. Tak masak. Kebudak-budakan, keanak-anakan dalam ilmu. Dipanggil dangkal, cetek. Ilmu cetek, tapi nak tunjuk alim. Apa jadi? Yusuf Qatawi tutup, dia kata, Fanisful ilmi
yufsidu aksar minal jahli. Separuh jenis, separuh-separuh ilmu, alang-alang ilmu ni lebih merosakkan daripada jahil itu sendiri. Habiak jahil, dia sedar diri dia jahil, lagi mudah kita tarbiah daripada budak-budak yang rasa dia pandai. Kita tengok dia, kita mak tahu mana, mana dalil nak didik macam mana dia pak? Tak ada respect mak dia pun, dia lawan. Sebab bila dia rasa dia pandai. Sebab budak-budak dia tergelar penyakit gurur. Apa dia gurur? Bangga diri. Berasa kagum dengan diri, berasa diri yang alim sangat dah. Sampai mak tengok tak pakai, ustaz tengok tak pakai. Ha ni satu masalah berlaku dalam dunia kita hari ini. Ha ni yang ustaz nak sampaikan, di antara kita nak dengar pesanan kata-kata hikmah daripada alim ulama. Jadi boleh balik pikir dan boleh jadikan sebagai nasihat untuk anak pinak kita, anak cucu kita, supaya mereka jangan duk samsin sangat. Hormat sama orang ngaji, hormat sama orang agama, orang berilmu. Jangan anggap hampa tu sama level. Hampa tak apa, hampa search Google ya, tak sadap belagak. Ha? Hang syekh Google. Nah, ha, anu syekh betul. Ha.